United States. The 2024 at 81, former President Donald Trump. Suasana politik Amerika semakin memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Calon dari Partai Republik, Donald Trump, menolak klaim bahwa kemenangannya dapat menjadi ancaman terhadap demokrasi. Namun, pada saat yang sama, mantan Presiden Joe Biden menuduh Trump bersedia mengorbankan demokrasi demi kekuasaan pribadinya. Di hadapan para pendukungnya di New Hampshire pada pekan lalu, Trump menekankan ketidakmampuan Biden dalam menjalankan tugas sebagai bahaya bagi Amerika. Trump berulang kali menggunakan tuduhan ini selama kampanyenya, membalikan klaim yang menyudutkan dirinya dengan menuduh Biden sebagai ancaman terhadap dasar demokrasi Amerika. Dia adalah ancaman bagi demokrasi, kita harus mengeluarkannya. Anda tahu mengapa dia menjadi ancaman bagi demokrasi? Beberapa alasan, tapi tahukah Anda alasan pertama? Dia sangat tidak kompeten. Sementara itu, Biden menanggapi tudingan tersebut dengan menyebut Trump sebagai sosok yang bersedia mengorbankan demokrasi untuk kepentingan pribadinya. Pernyataannya di Pennsylvania bahwa Trump bermaksud mencabut demokrasi untuk memenangkan pemilu menciptakan ketegangan lebih lanjut. Kampanye Donald Trump adalah tentang dia, bukan Amerika, bukan Anda. Dia bersedia mengorbankan demokrasi kita untuk menempatkan dirinya dalam kekuasaan. Kendati demikian, kandidat Partai Republik, Nikki Haley, terbuka mempertanyakan kesehatan mental Biden, menggarisbawahi pentingnya ketahanan mental dalam kepemimpinan presiden. Ketika menghadapi tekanan kepresidenan, kita tidak bisa membiarkan orang lain mempertanyakan apakah mereka sehat secara mental untuk melakukannya. Dengan pemilihan pendahuluan yang semakin dekat, persaingan sengit antara Trump dan Biden menciptakan ketegangan dan kontroversi. Amerika Serikat memasuki tahap krusial dalam perjalanan demokrasi mereka, di mana klaim saling tuduh antara kedua kandidat menjadi sorotan utama.